Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat, menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman. Berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan.
sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian, itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka.
Mari wahai saudara-saudariku. Sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap. Menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung. Maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.